Pemirsa, kegiatan TMMD ke-111 di Kampung Durba merupakan wujud kepedulian TNI kepada masyarakat. Alat berat pun diturunkan untuk meratakan lokasi pembangunan TMMD yang cukup berat. Keberhasilan kegiatan ini tak lepas dari kerjasama antara masyarakat, TNI, dan instansi terkait. Keberadaan alat berat diharapkan dapat mempercepat pembangunan yang ada di desa sasaran. Selain itu, hasil pekerjaan yang ada juga diharapkan lebih baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Walaupun kampung persiapan, tapi harapan kami untuk ke depan, dengan nanti sudah dilantiknya Bapak Kepala Kampung, baru mungkin kami akan membentuk ke pemerintahan kampungnya begitu. Dengan beberapa yang ada Bamuskam dengan kaur-kaurnya. Dengan adanya sudah ini kan paling tidak sudah mewarnai daerah ini untuk akan dengan itu mungkin nanti akan jadi kampung definitif itu harapan kami seperti itu sebagai Babinsa dan membantu para Bapak Kepala Kampung dengan nanti pemerintahannya. Tim Liputan melaporkan.